dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ikatan Hakim Indonesia atau IKHI ke-70 tahun. IKHI Bangka Belitung menggelar acara olahraga bersama, yakni volleyball, yang diikuti oleh seluruh stakeholder Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, Pengadilan Tinggi Agama, hingga Peradilan Tata Usaha Negara Wilayah Bangka Belitung yang diadakan di kantor Pengadilan Tinggi Provinsi Bangka Belitung. Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sekaligus Pembina 1 IKHI Daerah Bangka Belitung, Mas Hushendar mengatakan, bahwa olahraga bersama ini juga bertujuan agar IKHI tetap dapat meningkatkan sinergitas dan membangun kebersamaan, serta mengkonsolidasikan badan lingkungan yang berada di Provinsi Bangka Belitung sebagaimana yang terkandung dalam tema HUT IKHI ke-70 pada tahun ini, yakni wujudkan hakim berintegritas, raih kepercayaan publik. Lebih lanjut, Mas Hushendar mengatakan, di momen HUT ini, dirinya berharap IKHI Bangka Belitung dapat memberikan kualitas pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan, serta dapat bergerak cepat menuju perubahan ke arah positif yang bermanfaat untuk peradilan modern berbasis teknologi informasi yang lebih berkualitas, efektif, dan efisien. Sesuai dengan tema ulang tahun IKHI, ya, mewujudkan hakim yang berintegritas, raih pelayanan publik. Nah, tentu kita harapkan putusan-putusan hakim di seluruh wilayah pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi agama Bangka Belitung dan juga di Peradilan Tata Usaha Negara tentu memberikan suatu putusan-putusan yang prima, putusan yang dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya, sehingga tidak ada putusan-putusan yang tidak memenuhi rasa kebenaran keadilan tersebut. Selain olahraga bersama, IKHI Bangka Belitung juga melaksanakan bakti sosial Ancang Sana ke salah satu lembaga kesejahteraan sosial anak atau panti asuhan di Pangkal Pinang yang akan dilaksanakan pada 13 Maret 2023 mendatang. Dari Pangkal Pinang, Rizaldo, TVRI Bangka Belitung melaporkan.